pikir kami harus betul-betul waspadai Persebaya karena Persebaya sekarang sudah berubah materi pemainnya terutama karena mereka sekarang diperkuat oleh beberapa pemain mantan Persipura. Biasanya ada Pak Abor di kanan, di kemudian ada Penalon, banyak lagi. Dan di antaranya juga ada, saya lihat tadi ada Robertino di arah, kemudian juga ada Otavio Duta. Dengan nama itu saya yakin Persibaya sekarang semakin kuat, semakin solid, di mana mereka juga bisa mengalahkan Raksasa di Liga 1 menurut ini. Begitu, kalau kami ingin lolos ke babak berikutnya, kalau kita kami harus berjaga. Namun walaupun kekuatan mentereng dan Persibaya, jadi kami juga punya alasan untuk memberikan perlawanan. Karena kalau pun itu benar-benar ada atau pasca atau percobaan itu untuk dijaga ini, karena di antara kami juga ada pemain asingnya, kemudian ada juga beberapa pemain baru yang baru bergabung dengan Persibaya. Tidak berhenti, laptop karena dia akan berjalan ketat dan tolong mudah-mudahan yang luar itu yang menang ketat. Harapannya untuk itu. Kita sama-sama di promosi dan kemarin di final kita kalah. Mungkin ada ambisi juga tersendiri dari kawan-kawan untuk bisa membalas kekalahan di final itu. Tapi yang pasti kita harus kerja keras, fokus maksimal kalau kita mau menangkan pertandingan besok. Oke.